Hai guys, selamat datang di channel Rian Dio. Sekarang gue ada di Tebet Eco Park bareng si Gemoy dia. Hai Gemoy. Hai. Gue di sini mau ngevlog alias mau bikin konten dan mengeksplor jelajah Eco Park. Yuk. Lanjut. Ini apa namanya, mirip kebun raya ya dikit. Cuman kalau di kebun raya kan banyak pohon-pohonan, di sini banyak kayak apa ya, kayak tekstur-tekstur yang kayak ini, ada jembatan, ada apa sih namanya, tempat permainan anak-anak gitu guys. Rasa kan mas bakso pasti kan ya, keren ya. Barusan bagus ya, ngadep gua lah. Nah gitu ya. Terus apa lagi, kita mau ke mana? Kita ke mana dulu ya, kayaknya ke sini deh, kayaknya ke sini nih, ke jembatan itu tuh guys, lihat. Terus sama model Gemoy, kita ke jembatan itu. Ayo kita menuju ke jembatan. Tempatnya bagus banget guys. Mau kemana kita model? Mau ke jembatan. Jembatan, oke. Gue pertama kali ke Eco Park. Ini Tebet Eco Park ya. Kita mengek. Pertama kali. Kita mengapa? Mau ngapain kita ke sini? Mau main. Selain mau main, vlog. Jangan lupa subscribe. Subscribe Rianti. Yo. Lumayan, kita dari Bogor ke Tebet itu cuman kurang lebih satu jam kurang lebih. Itu dia jembatan bambunya, bagus banget ya. Itu ada itunya juga. Explore, menjelajah. Review itu jembatan kayu, ada sejarahnya nggak tuh? Kurang apa? Kurang update. Kok salah jalur gak sih? Enggak. Mau motong kemana? Kan ada jalannya, Mbak. Mau lewat sana. Oh, tadi yang mau lewat sana. Mau lewat itu tuh, yang mau lewat listrik.
bagus ya. Ini ada ini. Ada apa? Namanya yang ada air-air begitu. Apa? Emang air? Iya. Itu danau mini itu namanya. Itu danau mini. Oh, terus? Let's go. Let's go. Kita di sini bisa foto-foto. Terus? Foto X. Terus? Itu doang. Kita juga bisa lari-lari. Ben, koyok ini ke itu ya? Wow, keren banget. Ini keren banget tau. Ini benar-benar kuat. Baru, gua. Kacamata gua nih, mana kacamata ini mau dipakai? Panas. Emang ini diedit? Mau dipoto gak? Eh itu turun tau? Karena itu jalan lagi jauh. Karena itu turun. Bagus, masih. Ayo lanjut. Banget di tempat yang paling instagramable itu jembatan ini ya guys, keren kan? Lihat guys, ini ramai banget guys, cukup padat sih guys. Jadi ini mirip kebun raya, tapi cuman di kebun raya kan banyak pohon yang gede-gede gini. Cuman ini lebih ke apa ya namanya, tropis gitu guys. Kita ke tempat bermain anak kecil. Ayo, let's go.